Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Strip Kawan, diiringi oleh Yang Mulia, pengiring yang ditentukan, dan dikepalai oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Sanggamara Diraja, Major General Bersara, Pengiran Haji Ibnu Basit, dengan didahului oleh 12 sinipit, dan diiringi oleh Yang Berhormat Pendatul Lela Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi, Yang Berhormat Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan, dan Yang Amat Mulia, Pengiran Ratna Wijaya Brigadier General Bersara, Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Pada ketika ini, baru sahaja masuk ke dalam Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, dan didudukkan di atas kasur dan damat, menghala tempat persemayaman khas Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang lainnya. Perangkatan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja didahului oleh Panglima Diraja yang membawa pemuras dan karga, sementara Panglima Askar membawa kelasak dan kampilan, serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan tunggal ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan juga perhiasan empat duli yang teramat mulia, duli yang teramat mulia dan perhiasan empat duli dewasa. Perangkatan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Berhormat Yang Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, Yang Berhormat Yang Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz, Yang Mulia Perdana Datuk Seri Setia Haji Bahrum, Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap dan Pegawai-Pegawai Kadan dan Kementerian Ahli Walugawa. Pada ketika ini, Yang Dimuliakan Pengin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato' Seri Setia Haji Awang Adnan junjung anugeraha hadapan Majlis ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris. Pada ketika ini, Yang Berhormat Pengin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menghadap ke hadapan Majlis ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bersama dua orang awang-awang, seorang membawa tempat menandatangani borang nikah dan seorang lagi membawa gangsa tempat menyimpan alat tulis dan seterusnya duduk di tempat yang telah pun ditentukan. Dengan bertawakal kepada Allah, kala mewakilkan kepada pihak untuk menikahkan anak perempuan kala, pengiran anak putri Fadilah membangun buahnya dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Ishan dengan mahar 1000 ringgit. Ampun dan ampun, kita menikmati ini persidangan.
salam. Terhormat orang kaya berduka Sri Utama Datuk Berduka Sri Setia Haji Awang Salim menyembahkan orang nikah hadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia Berduka Sri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan seterusnya ditandatangani oleh ke bawah duli yang maha mulia Berduka Sri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Yang Mulia, Yang Berhormat Pinorang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Jojo Nugraha dan sekarang bergerak balik ke tempat duduknya diikuti oleh dua orang awang-awang. Yang Berhormat Pinorang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Junjung Kurnia Perkenan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan majlis istiadat akad nikah Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi sementara tadi tunduk memberi hormat ke hadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam lalu mengitar duduknya hadap Yang Berhormat Pinorang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Sebelum akad nikah dilaksanakan, akan dibacakan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'matihi al-mahmud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marbub min adabihi wa sabratihi al-nafidhi amrgu fi sama'i wa amdini. Akad nikah itu selain merupakan ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, ianya adalah merupakan suatu penyerahan amanah dari seorang wali kepada seorang calon suami. Kerana itu, kenapa ijab kabul itu dilakukan oleh seorang wali dan calon suami? Di sinilah kita dapat memahami kenapa Rasulullah SAW berpesan kepada setiap Muslim yang bergelar suami agar menjaga amanah itu sebagaimana sabda baginda. Ittaqullaha bin nisa fa innahunna awanun 'indakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang bermaksud, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita kerana mereka itu hidup bernaung di bawah tanggungjawab kamu dan menjadikan ianya sebagai isteri kamu berdasarkan amanah Allah dan kamu dihalalkan bergaul dengan mereka berdasarkan kalimah Allah. Lantaran itu, sebagai suami, terimalah amanah ini dengan penuh kesedaran akan apa yang dikatakan tanggungjawab itu. Kerana setiap suami selain bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dia juga dipukulkan tanggungjawab terhadap keluarganya. Justru Allah mengingatkan perintahnya dalam surat Tahrim yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hal yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap suami, di mana batas-batas hak dan kewajipan antara suami dan isteri ini telah pun diatur dengan lengkap dan sempurna di dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah. Walahunna mithlul ladina 'alaihinna bil ma'ruf tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Penganak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah binti ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kaulah Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dengan ini bertaklik, iaitu jika Yang Teramat Mulia Paduka Seri Peringat Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bulkia binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bulkia Muizzuddin Wad Daulah, isteri kaulah itu, manakala kaulah tinggalkan ia 4 bulan atau lebih dengan tidak kaulah atau wakil kaulah, memberi nafkah kepada isteri kaulah atau wakil isteri kaulah yang tersebut, dan ianya mengadu kepada hakim syar'i meminta cerai setelah bersumpah atas ia, tiada nusyuz, niscaya tertalak ia 1 talak atau jika kaulah ghaib atau diraibkan dengan apa cara jua pun daripada isteri kaulah selama 6 bulan atau lebih jika ia mengadu kepada hakim syar'i dengan berkata ianya tiada tertunggu lagi akan kaulah, dan manakala sabit aduannya niscaya tertalaklah ia 1 talak, atau jika kaulah pukul isteri kaulah dengan pukulan yang menyakiti dan tiada patut, kemudian ia mengadukan halnya itu kepada hakim syar'i dan meminta bercerai, maka manakala sabit aduannya itu niscaya tertalaklah ia 1 talak. Demikianlah lafaz taklik kaulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tanzilu al-barakat. Ba'duna yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hassanah Al-Bulkiah Muizzuddin Wad Daulah ibn al-marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'anul Khairi Wad Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam min kulli su'in wa syarilaik wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum.